Kembali lagi bersama aku, Adlina. Di video kali ini, aku bakal nge-review sekaligus juga swatches lip matte lokal yang warnanya cakep-cakep banget. Jadi kalian pastiin nonton sampai habis, jangan skip setiap shade yang aku review. So, stay tune terus ya. Duh, aku pokoknya pengen apresiasi banget ya buat brand-brand lokal yang lagi gencar-gencarnya ngeluarin produk, terutama lip matte dengan warna atau shade yang bagus-bagus banget. Aku mau kenalin ke kalian, ini ada namanya produk lokal, dia itu baru, cukup baru gitu ya, namanya Avion. Dia itu brand ambasadornya dari Zizi Shahab. Jadi aku bakal review dulu. Pertamanya ini dari segi packaging cantik banget gak sih, kayak warnanya bener-bener girly banget gitu, pinky-pinky ya kan. Jadi full semuanya packagingnya itu warnanya pink muda gitu. Terus juga dia itu lebih dominan warna pink sama warna silver tuh. Jadi kayak perpaduannya cantik banget. Dan di setiap shade-nya itu selalu ada angka dan juga keterangan dari warna shade-nya. Contohnya yang aku pegang saat ini nomor 05 yang queen. Dan di sini tuh jelas banget kayak ada ingredients-nya, terus juga ada dia tuh namanya Avion Liquid Long Wear Lipstick with Vitamin E. Seperti kita ketahui ya, terutama aku juga sih, kayak permasalahannya kalau misalnya kita pakai lip matte itu paling males banget pas udah make beberapa jam itu lipstick itu kayak pecah-pecah gitu. Terus juga bikin bibir kita kering setelahnya, dan pokoknya nggak banget deh, kayak ngegumpal dan lain-lain. Nah, si Avion ini keunggulannya adalah dia tuh mengandung vitamin E yang bakal melembabkan bibir kita. Jadi dia nggak akan bikin bibir kita kering gitu loh, meskipun dia teksturnya cair dan juga matte. Nah, terus juga di dalam packagingnya itu sudah ada keterangan kayak produk ini tuh diproduksinya di mana. Kemudian juga ada logo dari MUI yang artinya produk ini sudah halal. Aku saranin buat kalian sebelum kalian pilih skincare atau makeup atau kosmetik, pastiin yang paling penting itu udah halal dan juga sudah terdaftar BPOM. Karena itu udah menjamin apa yang kalian pakai tuh aman, memang sudah bahan-bahannya tuh aman dan cocok buat pakai di wajah kayak gitu. Dan ini tuh sudah halal, jadi jangan khawatir lagi kalau ini tuh produknya bagus banget. Dan aku udah gak sabar banget melihat warna-warnanya. Jadi mereka itu punya 6 warna dan 3 warna terbaru. Ini sekilas aja tuh ya, warnanya cantik-cantik banget gak sih? Parah. Apalagi aku suka dia itu kayak shade-nya dari yang paling muda sampai yang tua itu ada. Jadi disesuaikan sama occasion kita gitu loh. Mungkin kalau misalnya muda-muda gitu bisa dipakai sehari-hari, ya mungkin kalian kerja atau mungkin kuliah atau mungkin hangout itu bisa banget. Tapi kalau misalkan kalian kayak occasion khusus, kayak misalkan lagi pesta atau mungkin lagi ada acara-acara formal dan lainnya, kalian bisa pakai warna yang lebih tua kayak gini. Jadi ini banyak banget pilihannya, 9 warna. Jadi 3 warna terbarunya tuh ada Emma, Miranda, sama Marsha. Dan aku bakal nge-review serta swatches 9 warna ini yang cantik-cantik banget. Jadi kalian jangan skip ya. Dan ini buat kalian yang penasaran untuk isi dari si lip matte-nya Avion. Jadi untuk packagingnya sendiri, ini mengingatkan aku dengan lip matte brand lokal juga. Kalian pasti tahu ya, dengan apa di sininya tuh warnanya silver gitu. Terus juga ini botol plastik gitu, jadi bening. Keunggulannya kalau misalnya bening itu kalian bisa tahu warna yang kalian mau pakai, terus juga kira-kira kayak tinggal semananya gitu lip matte-nya. Dan seperti di packaging kardusnya itu dia ada Avion, terus juga keterangannya Liquid Long Wear Lipstick with Vitamin E. Ini selalu ada di packagingnya dia. Dan di bagian bawahnya juga ada keterangan ini shade yang nomor berapa. Jadi seandainya kalian buang kardusnya pun ini gak masalah, karena kalian bisa tetap tahu ini shade yang nomor berapa, yang shade apa, kayak gitu. Dan ini enak banget tuh pas diputer kayak... Nah, ini adalah dari aplikatornya. Menurut aku ini cukup panjang tuh, kalian bisa ngeliat gak sih aplikatornya tuh cukup panjang, jadi bisa menjangkau bibir kalian sampai yang dalam gitu, nggak yang cuma di ujungnya gitu aja. Dan ini tuh rada bengkok gitu loh, jadi nggak yang lurus banget, jadi mempermudahkan kita dalam mengaplikasikannya ke bibir. Untuk aromanya ya, mungkin aja tuh ada ini kayak wangi coklat. Aku nggak tahu ini apakah wanginya cuma satu warna ini beda-beda atau kayak semuanya sama wanginya kayak gini.
jelas sih mengingatkan aku dengan wangi coklat gitu. Dan teksturnya kelihatannya sih ya tuh creamy. Dan pada saat tadi aku aplikasiin ke tangan aku, ini benar-benar creamy banget dan dia tuh nggak lama langsung kering gitu loh. Dan bener aja pada saat tadi aku aplikasiin itu bener-bener creamy banget dan aku cuma satu swipe kayak gitu terus aku ratain itu langsung bener-bener kayak full banget di bibir aku, jadi kayak bener-bener hemat produk banget gitu gak sih, jadi gak perlu yang kita beberapa ambil produk gitu di swipe terus baru ambil lagi gitu, enggak, ini bener-bener langsung rata banget dan warnanya cantik banget. Ini tanpa nunggu waktu lama ternyata langsung kering dan ringan banget, kayak aku gak pakai lip matte gitu loh, padahal kalian tahu kan kalau misalnya lip matte tuh pasti kayak kerasa banget di bibir, tapi kan enggak. Dan warnanya cantik banget, langsung kering gitu. Aku nggak tahu dia transfer atau enggak, mungkin transfernya lip matte ada sih ya, tapi cuma dikit, aku mau cek. Wow, ini warna merah loh, ini warna merah, merah cabe banget gitu. Dan lihat yang ke transfer kayak cuma segini gitu. Ini padahal aku baru pakai beberapa detik, jadi kan artinya kayak dia cepet banget untuk keringnya gitu loh di bibir aku. Cepet banget matte-nya dan hasil aku suka banget. Yap, itu dia tadi adalah swatches dan juga reviewnya aku terhadap lip matte-nya dari Avion. Warnanya overall aku suka banget, cantik-cantik banget dan emang bisa disesuaikan tergantung occasion kalian. Cuma yang aku lihat di sini adalah ada beberapa warna yang kurang lebih tone-nya tuh sedikit sama gitu ya. Kayak nomor 03 sama nomor 45678. 3, 8, sama 9 itu kurang lebih tone-nya agak sama, kayak lebih ke nude-nude gitu. Terus juga warna nomor 2, 6, sama 7 itu agak sedikit sama. Cuma bedanya kalau yang nomor 2 itu dia lebih kayak ke pink banget, tapi kalau misalnya nomor 6 itu dia kayak agak lebih ke ungu-unguan gitu, dan ini kayak lebih ke fuchsia gitu.
Untuk teksturnya sendiri aku suka banget karena super ringan, apalagi kalau misalkan pas udah dipakai di bibir kayak kita tuh lupa kalau oh lagi pakai lip matte kayak gitu ya, saking ringannya banget dan benar-benar melembabkan. Dan yang aku suka juga adalah dia tuh nggak lengket. Jadi kayak pada saat kan kalau biasanya tuh kalau lip matte itu kalau misalkan kita kayak ngecap bibir gitu itu kayak agak lengket gitu kan, tuh enggak. Dan benar-benar kayak super super ringan dan nggak bikin bibir kering karena dia tuh ada vitamin E. Yang aku suka dari kesembilan warna ini adalah yang shade Marsha dan juga yang Queen. Marsha tuh yang ini yang terakhir aku coba dan sekarang yang lagi aku pakai, sama yang Queen. Queen tuh yang warna ungu. Ternyata lip matte ungu tuh warnanya cakep banget ya. Mungkin di sini kelihatannya kayak ngejreng banget ungunya, tapi pas diaplikasin ke bibir itu warnanya cantik banget. Dan buat kalian kan yang suka ke Korea, ke Koreaan gitu, suka ombre-ombre, kalian bisa banget tuh misalkan kalian pakai yang warna nude kayak gini, terus kalian ombre dalamnya pakai yang nomor 01 ini. Pokoknya kalian kreasiin aja kayak dua warna gitu, yang rada gelapnya kalian pakein di dalam bibir bagian dalam, terus yang rada mudanya kalian taruh di bagian luar. Tuh hasilnya super cantik banget. Dan itu tadi aku bilang, ini rekomend banget sih buat kalian sehari-hari. Jadi nggak yang kelihatan pucat, tapi nggak kelihatan yang gejreng banget kayak gitu. Disesuaikan aja sama occasion kalian. Buat kalian yang pengen tahu produk-produk dari Avion, kalian bisa cek aja langsung Instagramnya @avionbeauty. Di sana juga banyak banget kayak produk-produknya mereka, kayak lip matte, terus juga ada produk-produk yang lain, kalian bisa cek. Kalau misalnya kalian pengen beli, kalian bisa beli aja itu di Watson, Transmart, Aeon, Dandan, Shopee Mall, Lazada Mall, Tokopedia. Di sana lengkap banget, kalian bisa cek produk-produknya. Yap, itu dia tadi adalah review dan juga swatches aku terkait dengan lip matte-nya dari Avion. Semoga kalian suka dan juga kalian bisa teracuni dengan produk lokal. Jadi buat kalian yang pengen mendukung produk-produk lokal untuk lebih maju lagi, kalian harus beli si Avion ini salah satunya, karena kalian bisa lihat sendiri kan warnanya super cantik-cantik banget. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa buat like this video, subscribe dan komen, dan share seluruh sosial media yang kalian punya. See you on my next video. Dadah!